Halo guys, kembali lagi bersama saya Balinese SG. Today we are going to visit Jewel with a family, with my wife and my daughter. They are over there. So let we see what is in Canopy Park in Jewel, Singapura. Hari ini kita pergi ke Jewel guys, Jewel Singapura di dekat airport bersama anak saya. Wow, what is this? Okay. Itu adalah bandara Singapura guys. Oh, Mira, ada orang utan Mira. Okay. Yeah, okay, keep moving. Follow mommy. Mira, let's go. Come. Okay, follow mommy. Okay. Over here. Wow, what is this? Ini burung apa ya? Bagi yang tahu silakan komen, saya kurang tahu guys. Ini lovebird atau apa? Saya kurang tahu guys. Oke, suasananya sangat bagus guys, sangat sejuk. Kita sekarang berada di lantai 5 ya, di Jewel Shopping Center Singapura. Wah, di sini ada peacock, burung merak. Sini guys, peacock atau burung merak. Okay, let's go. Mira, let's go. Follow mommy. What is this? Oh, here is a crocodile. Is a buaya. Okay. Oh, di sini ada buaya darat, guys. Buaya darat makan kaktus. Sini ada kaktus. Yeah. Okay. And what is this? Is it elephant? Oh, di sini ada gajah, guys. Okay. Seperti inilah suasana Jewel Singapura, guys. Bagi kalian yang mau liburan ke Singapura, kalian bisa explore Jewel. Di sini menyediakan beberapa mainan anak-anak juga guys, bila mana kalian liburan bersama keluarga. Dan juga di sini beberapa tempat belanja. Di sini ada shopping mall juga. Ada shopping mall. Ada air mancurnya juga di bawah sana guys. There we go. Oh, kita bisa berfoto di sini guys. Okay. Maximum capacity is 2 packs, 2 orang. Okay. Okay, kita lanjut guys. Mari kita lihat air terjun yang ada di Jewel. Okay. Okay guys, di sini air terjunnya. I will show you guys. There we go. Yeah. Okay guys, kembali lagi. Di sini banyak anak-anak juga yang bermain guys. Kebanyakan orang yang kesini itu bersama keluarganya. Kalau yang muda-muda, mereka itu suka berbelanja di lantai 4, lantai 3 dan 2 dan 1.
Okay, guys. Mira. Mira. Lela. Ya guys, ini banyak anak-anak yang bermain di sini. Ya, sangat bagus tempatnya guys, bersih dan juga itu karpetnya lembut juga. So, bagi kalian yang liburan ke Singapura yang bawa anak, saya rekomendasikan tempat ini, guys. Oke, guys, di sini juga ada beberapa mainan ya untuk anak-anak dan juga anak dewasa. Mereka bisa berjalan di atas jembatan gantung, guys. Di atas tali-tali sana. Jembatan jaring. Oke, jembatan jaring, tenang guys. Tuh banyak orang yang lewat sana guys, lewat jembatan jaring atau jembatan gantung guys. Oke, guys, di sini ada beberapa pohon Natal ya, Christmas tree, karena sekarang sudah menjelang hari raya Natal ya, guys. Christmas and New Year. Di sini ada photo spotnya juga.